Banyaknya fakta di media sosial maupun di kehidupan nyata saat ini, kaum pemuda yang cukup memprihatinkan, rusaknya iman dan moral, narkoba, pacaran kebablasan, minum miras, berzina, membunuh, berjudi hingga kriminalitas. Sungguh disayangkan bila para pemudanya begitu sibuk dengan gemerlapnya dunia, padahal pemuda adalah harapan umat, agen perubahan bagi suatu peradaban atau negara. Pemuda juga sosok yang punya kekuatan penuh, punya energi dan daya kreativitas tinggi, potensi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan serta agen perubahan di tengah umat. Suatu negara bisa terpuruk karena para pemudanya yang miskin iman dan akhlak. Begitupun sebaliknya, suatu negara akan bangkit dan maju karena pemudanya. Seharusnya pemuda hari ini sadar bahwa masa muda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka jangan sia-siakan kehidupan hanya untuk gemerlap kebahagiaan yang fana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jelaslah tujuan manusia hidup di dunia yaitu untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Saatnya pemuda menuntut ilmu agama dan memahaminya, lalu mengamalkannya. Saatnya pemuda pemimpin perubahan, tentukan arah dan tujuan yang berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran penyelamat bangsa dan negara.